temukan di sajian dapur Super Mie. Halo pemirsa, sekarang saya lagi ada di rumahnya Ririn Dwi Arianti. Dia ini lagi kesusahan tadi pas saya lagi baca PP-nya. Kayak butuh bantuan gitu nih. Pengen tahu ada apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Sorry aku ngerepotin. Ah, enggak apa-apa, tenang soalnya aja. Soalnya selesai syutingnya aku telat banget. Iya. Aku enggak sempat sampai belanja-belanja apa-apa. Ah, santai aja tetanggaan ini. Terus emang sih aku emang sempat mau terawen sama Mas Aldi. Yaudah, kalau gitu sekalian aja buka puasa. Oke, yuk. Masak dulu tapi. Oke. Okay. Yuk pemirsa. Aku punya kangkung. Tapi aku enggak tahu mau masak apa. Kalau gitu kita bikin super mie kuah ayam kangkung. Gimana? Super mie kuah ayam kangkung. Oke. Okay. Super mie rasa ayam bawang. Oke, kalau gitu pemirsa, Ririn biar siapin super mie-nya seperti biasa. Di sini saya ada dada ayam, tinggal kita potong aja seperti ini. Nah, pemirsa, Ririn tuh udah siapin bahan-bahannya. Di sini ada jeruk nipis, ada jahe, terus juga ada kecap manis, saus tiram, ada ebi biar tambah enak dan juga kangkung. Oke, nah ini paste-nya, bawang putihnya ini dihancurin. Oh ya, kamu sambil ngecek-ngecek ya. Ya udah nah, nih, udah siap mie-nya. Udah ya, udah siap. Angkat sekarang. Oke, okay, mantap Rin. Habis itu ini ada ebi di sini. Kasih sambal ya, cabe ya. Oke, okay, habis itu saya mau oseng semuanya Rin ya. Udah seperti ini, baru kita masukin ayam yang sudah dipotong-potong. Oh. Oke, okay, nah ini sekarang tinggal kita tuangkan 400 ml air ke dalam sini. Jadi kita harus pakai seasoning-nya, ini luar biasa rasanya. Kita campurkan ke ini. Iya, langsung. Masukin aja. Dah, aduk terus ya, Rin ya. Oke. Di sini ada kecap asin, kita masukin aja sedikit ya. Set. Kecap manisnya agak banyak enggak apa-apa. Kita kasih 2 sendok ya. Ladanya. Saus tiramnya. Ada jahe untuk aroma sedikit aja. Sekarang tinggal kita kentelin ya, Rin ya. Oke. Cukup dengan sagu dan juga air. Kamu rebusin kangkungnya, potongin batangnya okay. Ya, yang bagus-bagus. Ini udah siap nih, Rin. Tuh. Kamu cepat sekali. Tinggal kita taruh di dalam mangkok. Nah ini ya, disusun seperti ini. Kangkungnya udah? Udah. Taruh di sampingnya seperti ini. Kita taruh ayamnya di pinggirnya seperti ini. Kita kasih garnish jeruk limau. Taruh di sini. Super mie kuah ayam kangkung. Voila. Alhamdulillah pemirsa, jadi kita bisa buka sekarang. Kasih tahu rasanya dong. Super mantap. Ingin tahu resep-resep super mie favorit para artis lainnya? Bisa banget di mana di sajian dapur super mie esok hari di jam dan stasiun TV yang sama pastinya. Pemirsa, boleh dicek nih resep-resep ini, gampang banget dicari di mana di Facebook super mie. Saya Rigali, super mie super mantap. Temukan di sajian dapur super mie.